Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal seorang warga Bangla miliki rekod jenayah seksual dikaitkan kes Zain Ryan. Datin Connie tak pasti korang ada dengar atau tak, tapi baru-baru ni viral dalam media sosial terutama sekali TikTok tentang isu parti Bangladesh yang mana dikaitkan dengan kes adik Zain Ryan. Kalau nak pendekkan cerita, PDRM dikatakan minta tolong bantuan Interpol sebab sampel DNA yang dikutip dari penduduk setempat tak ada yang sama dan perhatian polis beralih kepada parti. Datin Connie tak nak kongsi lebih sebab perkara pun cuma sekadar andaian dan juga khabar angin je buat masa ni. Tapi mungkin kita boleh tengok kes-kes lama yang mungkin boleh jadi petunjuk atau sekurang-kurangnya pengajaran untuk kita semua. Kes pertama yang Datin Connie jumpa adalah seorang lelaki Bangladesh ditangkap sebab merogol remaja perempuan OKU dekat Bayan Lepas, Pulau Pinang tahun 2016 lepas. Perkara itu disedari seorang pengawal keselamatan yang nampak lelaki Bangla tu bawa remaja berumur 13 tu dekat kawasan sunyi dan kemudiannya lapor pada ayah mangsa. Dan kemudian terbongkar yang dia sebenarnya dah banyak kali buat perkara tu pada remaja OKU tadi dan bagi duit RM10 untuk dia tutup mulut dari bagi tahu sesiapa. Kes kedua ialah tahun lepas yang mana seorang buruh Bangladesh dituduh merogol kanak-kanak perempuan berumur 12 tahun dalam satu rumah dekat Kubang Kerian. Tak pasti apa perkembangan kes tu sebab berita tak dilaporkan sama ada suspek betul-betul bersalah atau tak. Dan kes ketiga ialah tahun ni yang mana seorang lelaki Bangladesh rogol anak tiri dia yang berumur 16 tahun pada tahun ini. Dia buat perkara terkutuk tu pada 2020 lepas waktu anak tiri dia berumur 13 tahun sampai mengandung dan bersalin bayi lelaki 3 tahun lepas. Apa yang lebih menyayat hati ialah ibu mangsa dan juga isteri dia baru je meninggal sebab kanser tak lama dari kejadian dan dia terpaksa bergantung pada ayah tiri dia untuk makan, pakai dan tempat tinggal. Dan perkara tu cuma jadi kes sebab pihak sekolah perasan remaja tu mengandung. Andai kata dia tak mengandung dan bersalin, memang jenayah dia rogol anak tiri ni akan jadi rahsia sampai bila-bila jawabnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.